Bagaimana kabar anak-anak semua di rumah? Desi berharap anak-anak dalam keadaan sehat, semangat, serta terus bersuka cita. Nah anak-anak, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar kembali tematik tema 7 subtema yang keempat. Nah pagi hari ini kita mau belajar pengurangan berulang yang melibatkan pecahan atau yang berhubungan dengan pecahan. Bu Desi ulang ya. Pagi hari ini kita akan belajar pengurangan berulang yang berhubungan dengan pecahan. Nah, kita ingat-ingat dulu ya pembelajaran kita minggu lalu. Kita belajar tentang pecahan. Pecahan itu kemarin kita belajar ada 3 ya, yaitu setengah atau 1/2, sepertiga atau 1/3, dan 1/4 atau 1/4. Nah, setengah ini bisa diartikan juga dengan dibagi 2. Nah, karena ini pembilang, ini penyebut, ini pembaginya ya, dibagi 2. Lalu, 1/3. Berarti kalau 1/3 dibagi berapa? Iya, betul. Dibagi 3. Dan yang terakhir, 1/4, berarti dibagi 4. Nah, sampai di sini anak-anak sudah mengerti? Kita ulang sekali lagi ya. Ini 1/2 itu dibaca setengah. Setengah itu bisa diartikan dibagi 2. 1/3 itu dibaca 1/3, artinya dibagi 3. 1/4, 1/4, artinya apa? Dibagi 4. Ingat ya. Nah anak-anak, sekarang Bu Desi punya soal. Yuk kita baca bersama-sama. Siswa kelas 2 berjumlah 24 anak. Setengahnya berjenis kelamin perempuan, setengahnya lagi berjenis kelamin laki-laki. Berapa banyak siswa laki-laki? Yuk kita hitung bersama-sama berapa banyak jumlah siswa laki-laki dengan menggunakan pengurangan berulang. Nah, kita lihat dulu ya, jumlahnya 24 anak. Nah, setengahnya berjenis kelamin perempuan dan setengahnya berjenis kelamin laki-laki. Nah, berarti berapa banyak ya tadi? Oke, yang laki-laki itu setengah dari jumlah seluruh anak. Nah, kita tulis dulu. Setengah laki-laki. Nah, setengah tadi artinya apa? Dibagi 2. Jadi 24 ini dibagi 2. 24 dibagi 2. Kita akan hitung dengan cara pengurangan berulang. Ini sudah kalian pelajari di semester 1 di kelas 2 yang lalu ya. Oke, sekarang kita akan mengurangi dengan 2 karena pembaginya adalah 2. 24 dikurangi 2. Berapa hasilnya? Kita tulis di bawahnya ya. 22. Nah, 22 lagi dikurang 2. Hasilnya berapa? 20. Nah, pengurangan ini kalian lakukan sampai hasilnya 0. Kita kerjakan bersama-sama. Oke, kita kurangkan.
sampai hasilnya pengurangannya 0. Nah, berapa banyak jumlahnya ya, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang dihitung adalah ini ya. Nah, Bu Desi pakai sepeda warna biru ya. Hasilnya 24 dibagi 2 ini adalah ini. Banyak pengurangannya. Desi lingkari ya, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita hitung di sini. Jadi banyak siswa laki-lakinya ada berapa? Karena setengah dari jumlah siswa kelas 2 itu berjenis kelamin laki-laki, jadi setengah dari 24 adalah 12. Setengah tadi kan dibagi 2, 24 dibagi 2 hasilnya 12. Nah, hasilnya di sini. Mengerti anak-anak? Oke, kita lanjut soal yang kedua. Nah, soal berikutnya. Yuk kita baca bersama-sama kembali. Siswa kelas 2 berjumlah 24 anak. Sepertiga dari 24 siswa menyukai pelajaran matematika. Seperempat dari 24 siswa menyukai pelajaran lukis. A. Berapa banyak siswa yang menyukai pelajaran matematika? Yang B. Berapa banyak siswa yang menyukai pelajaran lukis? Yuk kita lihat. Nah, jumlahnya tetap sama ya. Kelas 2 berjumlah 24 anak. Nah, yang dipertanyakan adalah sepertiga dari 24 siswa menyukai pelajaran matematika. Kita bahas yang A dulu ya. Oke, sepertiga berarti dibagi 3 yang A. Berarti 24 dibagi 3 karena sepertiga ya. Nih. Sepertiga. Oke. Dibagi 3 kita lakukan dengan pengurangan berulang kembali. 24 dikurangi 3 hasilnya berapa? 21 dikurangi 3 hasilnya berapa? Nah, sampai hasilnya ini 0 ya. Oke. 24 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 sampai hasilnya 0. Berapa? Kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi hasilnya 8. Nah, berapa banyak siswa yang menyukai pelajaran matematika? Jadi kita bisa tulis banyak siswa yang menyukai pelajaran matematika adalah 8 siswa. Oke, mudah ya. Sekarang yang B. Berapa banyak siswa yang menyukai pelajaran lukis? Tadi kan yang suka pelajaran lukis kan 1/4. Berarti 1/4 itu dibagi 4. Berarti kita tulis 24 dibagi 4. Nah, sama dengan yang atas, 24 dikurangi 4 sampai hasilnya 0 ya.
Oke, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 24 dibagi 4 hasilnya 6. Banyak siswa. Yang menyukai pelajaran lukis adalah 6 siswa. Sampai di sini anak-anak mengerti? Mudah sekali bukan? Oke, sekarang anak-anak siapkan buku tematik tema yang ketujuh ya. Kita mau buka halaman 199. Buku tematik tema 7 halaman 199. Sudah ya? Halaman 199. Kelihatan ya? Yuk, sekarang kita mau kerjakan bersama-sama soal yang nomor 1. Siswa kelas 2 terdiri dari 36 siswa. A. Setengah bagian dari siswa kelas 2 adalah. B. Sepertiga bagian dari siswa kelas 2 adalah. C. Seperempat bagian siswa dari siswa kelas 2 adalah. Titik-titik. Kita kerjakan dulu dari yang A ya. Desi taruh dulu bukunya. Yang A, setengah dari siswa kelas 2. Dapat jumlahnya? Setengah tadi kan dibagi 2. Jadi 36 dibagi 2. Yuk kita hitung bersama-sama. 36 dikurangi 2 sampai hasilnya 0. Hasil pengurangannya ya. Oke, sudah sampai pengurangan yang hasilnya 0. Kita hitung bersama-sama. Berarti ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti setengah dari banyak siswa kelas 2 itu adalah 18. Nah, 18 ya. Oke, sekarang yang B. Soalnya adalah sepertiga bagian dari siswa kelas 2 adalah sepertiga, berarti dibagi menjadi 3. 36 dibagi 3 hasilnya berapa? Kita hitung bersama-sama. 36 dikurangi 3. Ingat sampai hasilnya 0. Thank you.
12 kurangi 3, 9 ya. Oke, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 36 dibagi 3 atau 1/3 dari banyak kelas 2 adalah 12. Yang terakhir, yang C. 1/4 bagian dari siswa kelas 2. 1/4 berarti dibagi 4. 36 dibagi 4. Oke, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita tulis di sini. Jadi, 1/4 dari banyaknya kelas siswa kelas 2 adalah 9. Nah, sampai di sini anak-anak sudah mengerti ya cara mengerjakannya. Nah, untuk soal nomor 2, 3, 4, dan 5, silakan anak-anak mengerjakan bersama orang tua di rumah. Tugas ini tidak dikumpulkan, hanya untuk latihan saja kalian di rumah. Oke, anak-anak, siap mengerjakan? Pasti siap, karena Bu Desi yakin kalian sudah mengerti pembelajaran yang Bu Desi sampaikan. Oke, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, ingat 5M. Semoga kita segera berjumpa di sekolah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.